Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari Pemancing Pasaman. Baiklah teman-teman, hari ini kita mancing lagi teman-teman. Untuk spot kita masih seputaran Batang Alin, daerah Pasaman Barat teman-teman. Hari ini Bapak mancing sendirian teman-teman. Untuk spotnya ini teman-teman, seperti inilah teman-teman spotnya. Oke, gak usah berlama-lama. Untuk peralatan kita tuliskan di deskripsi dan masih menggunakan teknik dasaran dan menggunakan umpan kelapa sawit. Ini teman-teman umpannya. Oke, yang belum bergabung jangan lupa like, komen dan juga subscribe-nya dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari Pemancing Pasaman. Oke, gak usah berlama-lama, langsung kita lanjutkan dan kita uncal teman-teman. Teman, ini spill umpan kita teman-teman. Kita umpan makai kelapa sawit yang sudah kita peram 2-3 hari ini teman-teman. Oke, kita pasangkan mata kailnya teman-teman. Teman, oke. Dicangkokkan mata kailnya itu teman. Mata kailnya menggunakan 5 mata pancing. Setiap mata pancing dimasukkan ke dalam umpan kita ini teman. Ke daging berondolan sawit ini. Oke. Nah, inilah penampakannya teman-teman. Oke, kita coba. Oke teman-teman. Mantap. Mantap.
Stop. Tak kawan. Tak. Teman-teman, nah, oke, mantap. Oke. Mantap. Mantap kawan. Ikan nila. Ikan nila kawan. Mantap. Oke. Oke, teman. Ikan nila. Ha. Mantap. Kita kasih penabur, teman. Penabur harus dikasih. Guys, untuk hasil alhamdulillah cukup memuaskan guys. Ini hasil dari pemancing Pasaman. Luar biasa guys treknya, babon-babon. Oke, mantap.